Bintaro, kembali lagi dengan podcast Bincang Seputar Notaris episode kedua. Tunggu. Kok cuma orang-orang Bintaro doang sih yang lu sapa? Ini kan podcast untuk orang umum, terutama buat orang-orang yang tertarik dengan isu-isu seputar notaris. Gini, Bintaro itu adalah singkatan dari Bincang Seputar Notaris, nama podcast kita. Oh iya, dia benar. Nah, kalau di episode sebelumnya ada Ami dan Sela yang ngejelasin tentang moratorium notaris, maka di episode kali ini, gue Raffi Zaki atau yang biasa dipanggil Inji dan rekan gue Michelle Angeli atau yang biasa dipanggil Michelle akan ngebahas tentang evaluasi pembelajaran program studi magister kenotariatan. Wah, seru banget ya pembahasan kita hari ini. Sobat Bintaro harus banget nih dengerin sampai habis karena akan ada banyak banget informasi di podcast kali ini. Nah, tadi kan kita udah kenalan nih, mungkin kita sekarang langsung masuk ke topiknya aja kali ya, Shell? Boleh banget, Inji. Gue tuh sebenernya penasaran deh, Shell. Sebenernya apa sih syarat-syarat jadi notaris? Oh, kalau itu lo harus buka undang-undang tentang jabatan notaris. Ingat gak lo undang-undangnya nomor berapa? Undang-undang nomor berapa ya? Lupa gue. Jadi, undang-undangnya itu ada di Undang-Undang 30 tahun 2004, Ji. Syarat buat jadi notaris tepatnya ada di pasal 3. Syarat-syarat itu apa aja? Kayak lu nambah banget sih maksudnya. Sabar dong, jadi syarat notaris menurut pasal 3 Undang-Undang Jabatan Notaris itu ada 6. Yang pertama itu wajib merupakan warga negara Indonesia. Bentar, gue catat kali ya. Boleh. Gue lanjutin ya. Iya, oke. 2, minimal berumur 27 tahun. 3, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 4, memiliki pengalaman, catat dong. Oh iya iya. 5, memiliki ijazah dan lulusan strata 2 kenotariatan. Dan 6, coba tebak apa? Apa ya? Gak tau gue. Kan gue belum baca. Tidak berstatus PNS. Oke, berarti kalau misalnya gue mau jadi notaris, itu gue harus tunggu 6 tahun lagi gak sih pas umur gue 27? Bener, pinter banget Inji. Oke, berarti kalau misalnya keahlian notaris, gue penasaran juga nih, keahlian notaris yang harus dimiliki itu apa aja? Aduh, banyak. Gue harus sebutin satu-satu nih. Ya iyalah, lo dari tadi gue tanya malah balik nanya. Oke. Secara general ya, buat jadi notaris itu harus teliti, harus komunikatif, harus berlaku adil, punya kemampuan verifikasi, dia juga harus rapi, terus dia harus patuh terhadap peraturan, memiliki kemampuan menulis, terus dia juga harus merupakan pendengar yang baik dan memiliki ingatan yang baik. Tadi lo bilang berlaku adil ya? Itu berlaku adil tuh maksudnya gimana? Ya kalau misalnya jadi notaris, dia harus berlaku adil, Inji. Jadi nggak boleh lihat sesuatu dari satu sudut pandang aja, karena nanti kan jatuhnya subjektif ya. Jadi dia harus berlaku adil supaya nanti bisa melihat hal-hal secara objektif. Oke. Terus kalau misalnya tadi lo juga sebutin punya kemampuan verifikasi, itu maksudnya apa ya? Itu maksudnya kayak kita lagi mau sign up ke sosial media gitu ya, ada verifikasi dulu? Iya benar, mirip kayak gitu. Jadi seorang notaris itu penting banget buat punya kemampuan verifikasi supaya dia nggak salah buat tanda tangannya sesuatu. Nah notaris itu apa ya istilahnya? Recheck. Dia harus recheck semuanya gitu deh. Jadi diverifikasi satu-satu supaya nanti pas ditandatangani udah benar atau belum. Oke. Nah sekarang gue mau nanya lagi nih, kalau yang memiliki kemampuan menulis itu apa? Soalnya gue masih nggak kebayang kayak maksudnya. Kemampuan menulis cerpen? Kagak, beda-beda. Jadi kemampuan menulis di sini itu terkait dengan pembuatan akta, perjanjian, atau dokumen-dokumen semacamnya gitu, Inji. Jadi termasuk pemilihan kata-katanya gitu deh. Oke, gue paham. Terus kalau misalnya keahlian tentang harus memiliki ingatan yang baik, itu kan banyak banget nih akta yang dibuat oleh notaris. Itu harus dihafal semua. Hebat banget sih kalau notarisnya bisa hafal semua akta-akta yang udah dia buat. Tapi di sini tuh konteksnya lebih ke arah inget peraturan perundang-undangan apa aja sih yang biasa notaris itu pakai. Jadi di sini tuh kenapa penting? Karena kalau misalnya nih notaris ketemu klien, terus kliennya butuh saran. Nah, pas notarisnya langsung bisa jawab di tempat, itu keren banget kan notarisnya. Jadi dia nggak perlu cari-cari dulu dasar hukumnya. Iya sih, gue juga kalau misalnya jadi klien datang ke notaris yang udah tahu tentang dasar hukumnya dan nggak perlu nyari lagi juga, gue makin yakin kan. Bener banget Inji. Nah, gantian dong, gue yang nanya. Lu nanya mulu nih dari tadi. Oke, emang lu mau nanya apa nih? Sebenarnya, gue tuh penasaran ya Inji. Urgensi diadainnya moratorium notaris ini apa sih?
Sebenarnya cukup banyak sih alasannya, tapi salah satunya itu adalah karena jumlah notaris di Indonesia tuh udah banyak banget. Emang berapa banyak? Kalau berdasarkan artikel yang gue baca sih di tahun 2019 aja nih, di Indonesia tuh udah ada sekitar 17.800-an notaris. Benar oh ya? Kan? 2019 ya? Iya benar, 2019. Wah, banyak banget ya. Iya, makanya kalau misalnya ada izin pembukaan program studi kenotariatan itu dibuka, maka pendaftar prodi kenotariatan itu kan akan semakin banyak. Nggak kebayang nggak sih kayak jumlah notaris bakalan jadi meningkat? Oh, bentar-bentar. Jadi, permasalahannya itu kalau notaris terus meningkat, tapi nggak dibarengin dengan formasi jabatan notaris, maka nanti bakalan ada banyak notaris yang gak masuk ke dalam kuota notaris yang dibutuhin di suatu tempat. Iya, betul banget. Tapi sebenarnya bukan itu aja. Alasan lain adanya moratorium notaris itu diadakan sebagai upaya pembenahan sistem pembelajaran bagi magister kenotariatan. Emang kenapa sistem pembelajaran yang sekarang? Ya, karena belum ada standarisasi dari Kementerian Riset-Dikti yang menjadi acuan bersama untuk menjamin kualitas lulusan magister kenotariatan secara nasional. Terus kalau kayak gitu, evaluasinya apa? Ya, bisa dari standar mutu, tata kelola, mutu pengajar. Intinya sih, pembelajaran prodi kenotariatan itu harus fokus meningkatkan kualitas notaris agar dapat memenuhi persyaratan untuk menjadi notaris yang tadi udah lo sebutin. Oh, iya bener sih. Karena persyaratan dan keahlian notaris yang tadi gue udah jelasin cukup challenging ya. Betul. Nah, terus-terus ada berapa banyak sih universitas yang buka program kenotariatan sekarang? Ada 39 universitas dan itu udah termasuk universitas negeri sama universitas swasta. Jadi daftar lengkapnya bisa lo cek di Google aja ya. Oh iya? Oke. Bentar-bentar. Gue ya, jadi penasaran deh universitas apa aja sih di Indonesia yang punya program kenotariatan. Ya, gak usah sekarang juga, Shell. Nanti aja ngecek ya kalau podcast kita udah selesai. Oh gitu. Ya. Nah gini, sobat. Oh iya udah. Oke, gue lanjut ya. Oke. Jadi sobat Bintaro, dengan adanya evaluasi ini akan diatur nih standar minimum mata kuliah apa aja yang harus ada dalam program studi kenotariatan. Oh, jadi yaudah ya, kasarnya itu moratorium notaris bisa dibilang buat jadi pemicu untuk perbaikan standar mutu dan tata kelola penyelenggaraan yang lebih baik ke depannya. Iya, betul banget. Wah, banyak juga ya informasi dan pelajaran yang baru kita tahu nih hari ini. Iya benar banget, otak gue sampai penuh nih dengan informasi-informasi baru. Udahan kali ya, nggak ada yang lo mau tanya lagi kan? Nggak sih, gue udah ngerti banget dari diskusi kita tadi. Coba deh, sekarang mungkin buat refresh kali ya memori yang udah kita bahas tadi, biar Sobat Bintaro juga keinget nih apa aja sih yang udah kita bahas. Coba, lu inget nggak yang kita bahas tadi apa aja? Ya inget dong, tadi kan gue nyatet. Gue bacain ya. Iya, coba. Oke, jadi syarat untuk menjadi notaris itu ada di pasal 3 Undang-Undang tentang Jabatan Notaris. Nah, kemudian keahlian yang dibutuhkan oleh notaris itu ada banyak banget. Dia itu harus teliti, komunikatif, berlaku adil, punya kemampuan verifikasi, rapi, patuh terhadap aturan, memiliki kemampuan menulis yang baik, menjadi pendengar yang baik, dan memiliki ingatan yang baik. Bener banget, gue suka nih kalau lu pintar kayak gini. Iyalah, coba kalau lu gimana? Lu ingat gak sih yang kita bahas tadi, apa yang gue jelasin tentang evaluasi pembelajaran sistem notaris? Kalau sama gue, lu harus gue tanya ulang nih, karena ingatan lu harus diuji. Iya, bentar ya, coba gue tata dulu nih bahasanya. Jadi, moratorium notaris itu adalah dalam rangka mengusahakan peningkatan kualitas notaris dan perlu ada evaluasi dalam sistem pembelajaran prodi kenotariatan dengan cara standarisasi pengajaran di setiap penyelenggaraan prodi kenotariatan. Asik, udah nampak belum sekarang? Udah. Oke, kalau misalnya kayak gitu kan kita udah gak ada yang dibahas nih, dan sobat Bintaro juga mungkin ada kegiatan ya setelah ini. Kalau gitu kita tutup aja ya podcast kali ini karena bahasannya juga udah selesai. Oke, tapi sebelum ditutup, gue mau infoin ke semua sahabat Bintaro untuk jangan lupa nonton podcast Bincang Seputar Notaris episode ketiga yang bahasannya juga gak akan kalah seru dengan podcast kali ini. Apa tuh? Ayo dong, spoiler, yang ya, ketiga ini tentang apa? Gini, intinya di episode ketiga itu bakalan bahas tentang formasi jabatan notaris yang akan dibawakan oleh Intan dan Niki. Wih, seru ya yang ketiga ya nanti. Oke deh, kalau kayak gitu kita pamit undur diri dulu ya kali ya. Oke. Sampai jumpa sobat Bintaro.